Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armet Wijaya, Kamis pagi melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Bengkulu Utara. Dalam kunjungannya kali ini, Irjen Pol Armet Wijaya menyampaikan, angka konflik sosial yang terjadi di Bengkulu Utara cukup tinggi, baik konflik perusahaan dengan masyarakat hingga konflik perbatasan wilayah. Pihaknya meminta Polres dan jajaran dapat mengupayakan agar hal ini dapat dicegah, agar konflik tidak terus berkembang dan menimbulkan korban jiwa. Irjen Armet Wijaya juga berharap adanya kerjasama antara masyarakat, stakeholder Pemkab Bengkulu Utara, TNI untuk menekan potensi konflik tersebut. Terjadi yang konflik Bengkulu Utara ini cukup tinggi. Di pertambangan, perkebunan, perbatasan. Ini menjadi PR juga bagi Kapolres, siap ya, serta rekan-rekan yang ada di Polsek untuk melakukan upaya-upaya di dalam mengantisipasi potensi konflik ini supaya jangan. Selain itu dikatakan perwira tinggi polisi kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini, secara geografis Kabupaten Bengkulu Utara memiliki banyak potensi sumber daya alam, namun masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana, terutama infrastruktur jalan. Sementara itu, terkait kinerja Polres Bengkulu Utara dan jajaran, Kapolda menilai sudah cukup baik seperti dalam hal penanganan tindak kriminal. Hanya saja yang menjadi atensi yakni peristiwa kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Kapolda meminta agar Satlantas Polres Bengkulu Utara dapat lebih mengupayakan pencegahan dengan berbagai inovasi. Kondisi teman-teman Polres yang bertugas sudah cukup baik ya, dari penanganan kriminalitas ya, cukup baik, hanya dari sisi kecelakaan lalu lintas yang memang jadi PR kita ya di Utara ini untuk dilakukan semacam penanganan kecelakaannya supaya bisa diturunkan. Novan Al-Qadri, RBTV, melaporkan.